Oke, okay, selanjutnya setelah kita memasangkan rigid body di situ, kita akan mulai masuk ke dalam uh, script. Ya, <tuh> nah, kita di sini big buat. Uh, script scriptnya c-sub script nama namakan movement oke okay. nah kalau dilihat di inspector ini sudah ada scriptnya nah hanya ini tidak bisa di kita edit di langsung di Unity tapi kita harus membuka kita double klik saja Nah, akan langsung membuka Microsoft Visual Studio. Oke, nah di sini sudah muncul script yang kita buat, movement ya .cs. Oke, movement mono behavior. Oke, kita mulai ya. Nah ini script yang sudah jadi ya eh uh, tadi sudah diketik hanya kalau direkam tutorial pengetikan scriptnya kadang Bapak juga masih suka salah-salah jadi nantinya akan terlalu lama salah-salah pengetikan nah, jadi yang akan kita buat adalah uh, ini public plot uh, adalah speednya speednya 80 lalu private-nya rigid body itu di my rigid ya uh, nah point startnya itu adalah my rigid get component rigid body jadi dia uh, my rigid itu nanti akan memanggil uh, apa komponen rigid body yang ada di uh, playernya gitu ya kemudian uh, nah ini point start itu maksudnya jadi ketika Si objek itu aktif, nah ini akan jalan, gitu ya. Nah, sedangkan point update itu ketika si objeknya berjalan, nah ini yang akan berfungsi, gitu ya, akan berjalan. Nah, tetapi, eh, bandingkan dengan point update, kita akan membuat a point yang lain, yaitu private point fix, fix update. Nah, my rigid body velocity, ya, kecepatan itu tadi. Uh, new vector 2 speed kali time delta time uh, kali uh, koma my rigid velocity dot x y jadi ini new vektornya x y ya, vektor x dan y nah x dan y nya itu uh, antara speed dengan uh, velocity gitu jadi speed nya nanti diatur dengan uh, velocity oke okay. Nah silakan kalian uh, membuat uh, script seperti ini di Microsoft Visual Studio nya ya setelah tadi uh, dibuat uh, di dalam folder lalu pilih C-Sub, si lalu nanti akan masuk ke sini dan dimasukkan uh, script ini gitu ya Nah setelah masuk ke script ini Nanti kita akan masuk ke uh, kalau ada error, nanti akan muncul errornya di konsol ini. Ya. Nah, nah, jika sudah tidak ada error, silakan tinggal drag and drop uh, script ini ke dalam, masukkan ke dalam playernya, gitu. Ya. Nah, jika sudah masuk ke dalam player, kita bisa cek di playernya, inspektornya sudah ada uh, script movement di sini. Ya. Atau juga bisa lewat add component Movement, nah ini ada scriptnya ya. Kita sudah masuk, kita coba saja dengan tekan play. Nah, ini eh, scriptnya sudah berjalan, jadi dia asalnya kan jalan di tempat. Nah dengan eh, script ini dia sudah eh, maju begitu. Nah adapun di disitu, kalau misalkan terlalu cepat, kita tinggal turunkan saja speednya. Saya jadi 10, ya kita play nah ya kan jadi e, lambat dia majunya. 30 Kita play Nah, itu. Oke, silakan dicoba jika ada error-error kalian bisa e, apa konsultasi di WA grup saja jadi bisa Dilihat juga sama yang lain, ya. Oke, terima kasih.